Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo. Di video ini saya berada di depan villa di daerah Sukabumi, yaitu The Village. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ya, ada di daerah Sukabumi. Kalau teman-teman ingin berkunjung ke sini, silakan langsung datang di villa The Village. Oke, teman-teman, saya ingin berbagi tanda bahwa channel kamu sedang berkembang. Oke, kita intro dulu sebelumnya. Oke, kita kembali lagi. Dan hari ini saya ingin menyampaikan 5 tanda bahwa channel kamu akan sukses atau menuju sukses. Nah, seringkali kalau kita menjadi seorang YouTuber itu kita perlu perjuangan yang luar biasa untuk menuju kesuksesan. Nah, tetapi saya mencoba untuk memberikan indikator-indikator yang sifatnya menunjukkan bahwa channel kita akan menuju sukses. Nah, indikator yang pertama yaitu kita mempunyai tujuan yang besar dan benar. Tujuan yang besar itu apa? Bahwa ketika kita membuat konten, ketika kita membuat video, kita harus memiliki tujuan yang besar. Untuk apa kita membuat konten? Ya. Kemudian tujuan yang benar, bahwa konten ini memang benar-benar dibuat, bukan asal-asalan. Jadi bukan main-main, tetapi memang ada tujuan besar dan tujuan yang benar yang sedang dibuat. Lalu yang kedua, kita gigih dan pantang menyerah. Nah, kalau kita sedang semangat-semangatnya, sedang gigih dan pantang menyerah, kita biasanya sedang menuju sukses nih. Artinya apa? Kita penuh dengan semangat untuk memperjuangkan konten kita, memperjuangkan video-video kita supaya banyak penontonnya atau view-nya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kita mulai dari hal yang kecil dan mengembangkan menjadi hal yang besar. Jadi kita mulai dulu dari konten yang kecil dulu kita kembangkan, kalau sudah bisa baru kita mulai mengembangkan ke konten yang besar. Nah, itu tanda yang ketiga atau indikator yang ketiga bahwa channel kita itu mulai menuju kesuksesan. Lalu yang keempat, ketika kita akan menuju kesuksesan, biasanya kita itu berbicara ide dan langsung dibarengi dengan aksi, ya. Bukan hanya ide saja, bukan hanya angan-angan saja, tapi langsung dibarengi dengan aksinya atau tindakannya. Kita sudah punya ide, langsung dibarengi dengan tindakannya. Jadi langsung jadi videonya itu. Nah, lalu ini indikator yang terakhir, yang kelima, ya, sambil kita jalan-jalan nih. Indikator yang kelima itu adalah bahwa tandanya ibadah kita itu semakin rajin. Kalau ibadah kita semakin rajin, ya tentu saja pasti diberkati oleh Tuhan sesuai dengan ibadah kita. Kita membuat konten pasti tentunya dibarengi dengan doa. Nggak mungkin kita membuat konten hanya asal-asalan saja, tapi perlu kita doakan pekerjaan kita, aktivitas kita, bahwa supaya video kita itu banyak view-nya, banyak penontonnya. Nah, itu 5 tanda bahwa kita sedang menuju kesuksesan. Ya. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan berikan like di video ini. Dan jangan lupa untuk menulis di kolom komentar, boleh pertanyaan, boleh saran, boleh kritik,
ataupun apa saja, yang penting kita sifatnya diskusi. Dan jangan lupa untuk mendukung terus channel Agung Sang Dewa. Terima kasih, sampai jumpa dan dadah.